Setiap malam Jumaat masjid baca Yasin. Masjid baca Yasin. Masjid ke orang? Orang tak? Ha, tak apalah. Solat hajat dan tahlil, tapi kita tukar. Kita learning panggil guru ustaz mursyid baca kitab. Apakah pandangan ustaz? Dulu di masjid tu malam Jumaat baca Yasin, apa benda ni, dan solat hajat dan tahlil. Berzikirlah. Sekarang tak baca Yasin dah. Panggil orang mengajar. Ha, begini. Dua-duanya afdal. Okey, semuanya manfaat yang besar. Nah, ilmu itu mencerahkan hidup manusia. Al-ilmu nurun. Ha, ilmu itu cahaya. Makna cahaya di sini, yang ini jadi terah, jadi cerah, nampak terang. Orang yang ada ilmu nak pasang barang motor, sikar, spepak ke apa, dia ada ilmu jadi cerah. Kalau tak ada ilmu, gelap nak pasang skru mana, batang mana dulu nak masuk, dah uti, gelap. Itu ilmu tu cerah. Apatah lagi kalau panggil guru agama mengajar. Ha. Dah baca Quran pula, Yasin baca Quran. Nabi kata, man qara'a Yasin fi lailin ibtigha'a wajh Allah ghufira lahu dhunubuhu. Barang siapa yang membaca Yasin pada waktu malam kerana Allah, Allah ampun dosa-dosa dia. Faham? Ha, jadi kalau nak tanya lagu mana, gini. Dulu baca Yasin masa mana? Lepas maghrib sampai isya. Lepas pas maghrib sampai isya ada mari penceramah, tok guru mari mengajar. Ha, jangan berhenti baca Yasin dan tahlil. Habis sembahyang isya, baca Yasin dan tahlil. Mu jadi orang kaya tu. Lepas garik dapat ilmu, lepas isya dapat baca Yasin, dapat berzikir. Ha, sebut pula la ilaha illallah. Abdullah maqultu wa nabiyuna min qabli qawlu la ilaha illallah. Zikir yang Abdullah aku sebut, Nabi sebelum aku pun sebut, la ilaha illallah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Al-hasanah bi asyri amsaliha. Nabi kata pula, siapa baca Quran satu huruf, satu pahala. Setiap satu pahala, ganda jadi 10. Bayangkan baca Yasin. Jadi jangan tinggal dua-dua. Faham lagi? Ha. Kerana Nabi tak kata baca masih malam tu makna lepas garik. Man qara'a Yasin fi lailin. Siapa baca Yasin pada waktu malam. Apa makna malam? Kita buka tengok kamus lisanul Arab, makna lail min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Arti malam dari maghrib sampai ke subuh. Nampak?